Beginilah aksi gokil petugas lantas Polres Sibolga, Ibda Nanang Kusuma, saat menertibkan lalu lintas di perempatan Jalan Dei Panjaitan dan Jalan Siswo Miharjo Sibolga. Ibda Nanang menari dan bernyanyi sambil mengarahkan pengguna jalan yang melintas. Tentu saja aksi gokil ini mendapat perhatian warga sekitar dan pengguna jalan raya. Sesekali Ibda Nanang mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati dan mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas. Aksi Ibda Nanang ini menjadi bagian penting dalam operasi Simpatik Toba yang dilaksanakan oleh Polres Sibolga sejak tanggal 1 hingga 21 Maret 2017 yang akan datang. Aksi kreatif Ibda Nanang ini dan tim dilakukan untuk mengambil simpati publik dan menghilangkan kesan garang polisi lalu lintas. Tampaknya kegokilan ini berhasil mencuri perhatian masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengabadikan momen langka ini dengan telepon genggam atau smartphone milik mereka. Kalau polisi kita selalu tampil gokil seperti ini, jalan raya pasti terasa lebih nyaman. Samsul Pasar Ibu, Nauli TV mengabarkan.